anaknya. Shh. Menurut penyelidikan Kaizo Kuzuk Serizal Stereo, sehabis memalak kawan-kawan kita, mereka biasanya enak-enakan makan minum di situ. Dan diperkirakan pula, mereka pun menimbun hasil palakannya di sana. Malak itu apa sih? Mana? Gak ada, Bang. Ini apa ini? Mana yang lain? Nah, itu namanya malak. Oh, minta-minta tapi maksa dan galak. Singkatannya malak. Capek deh. Ih, serem juga ya. Untung Noni gak pernah kena palak. Emang biasanya Noni dapat uang jajan berapa sih? Noni gak boleh jajan sama Mama. Pantes saja kau, Kismin. Pemirsa, dari wilayah sarang-sarang pemalak, Noni melaporkan. Kita cek ide, Pak. Ada gerakan bersama, biarkan pemalak-pemalak gap. Galak. Gimana nyergapnya? Mereka kan serem. Tenang aja, Dukun itu kan banyak akarnya. Jadi begini rencananya. Pertama, Badil bakal memancing mereka ke titik jebakan satu deket bos. Terus jebakan dua, jebakan ulet bulu. Dan terakhir, jebakan tiga, jebakan perangkap. Emang Badil kuat dari sejauh itu? Nanti kalau ketangkap gimana? Badil itu kan juara maraton 17-an. Oh iya ya, maaf ya. Noni kalau takut emang suka tell me why. Dan tugas kita adalah memberitahu Guntur begitu preman-preman sudah nampak di sarangnya itu. Oh, Noni ngerti, Noni ngerti. Pemirsa, dari wilayah sarang-sarang pemalak, Noni melaporkan kembali. Gerakan yang diatur Guntur ini akan berlangsung begitu kita pemalak-pemalak itu muncul. Dari tempat pasupunya, nanti Noni melaporkan kembali ya. April, pemalaknya udah datang. Gimana? Tak lihat aku. Anak, ayo kakaknya kok. Buat lo bertiga. Payatrek! Gua payah.
keroyokan. Sayang dunia. Aku pengen kaya cinta kecil. Jagoan pintar, punya akal cerdas. Masuk ke menolong lagi. Misal stereo, rencana di mana gue? Sekarang, siap, laksanakan. Aku pengen kaya cinta kecil. Kalau ada musuh, dia selalu dilibas. Jurus andalannya, berkelahi pakai akal. Ampun. Ah, bagaimana kau? Ah, bagaimana?
Kita nggak mau begini lagi. Kita tobat ya. Malu. Ayo teman-teman, kita pulang. Kerjain PR masing-masing. Guntur, mengaku saja kau. Kamu kan yang kena tawuran kemarin? Saya cuma pengen nolong teman-teman kok, Bu. Mereka udah keseringan, Bu, diganggu sama preman-preman itu. Menolong teman-teman kamu bilang dengan cara memimpin tawuran. Guntur, itu sama sekali tidak mencerminkan pribadi sekolah. Kamu paham? Bukan tawuran, Pak. Kalau bukan tawuran, apa itu namanya? Kalau tawuran, kan kita saling menyakiti, Bu. Nah, ini semua baik-baik aja kok, Bu. Gak ada yang terluka, gak ada yang besot-besot. Malah preman-preman itu udah jadi orang baik sekarang, Bu. Pada insap, katanya mau kerja di salon tuh. Ah, tidak ada bedanya. Kamu harus dihukum. Ya, kamu harus kami sekor. Tapi, Bu. Tidak ada tapi-tapian. Ini surat buat orang tua kamu. Pak Santo juga sudah tahu kok. Sekarang kamu boleh keluar. Anak sekarang, susah kali diatur. Apakah kita tidak pertimbangkan dulu dan selidiki kejadian yang sebenarnya? Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Kami memang akan menyelidikinya, Pak. Tapi yang namanya tawuran, benar atau salah, ya tetap salah, Pak. Mana Gun? Diskors deal 3 hari. Wah, Alia enggak setuju. Kamu kan enggak salah, Gun. Wah, pengadilan macam apa ini? Orang baik malah dihukum. Ya udah, Gun. Ente sabar aja ya. Syukurin tuh anak. Ya, syukurin. Mengikuti pelajaran di kelas ini. Oh, ini ya yang namanya Ratu. Cantik sekali kau. Baik, Pak. Saya akan perkenalkan dengan murid-murid lainnya. Terima kasih, Pak. Baik. Ayo, Ratu. Anak-anak, kita kedatangan murid baru. Namanya... Benar sekali. Berarti kalian semua sudah mengenal dia. Kasih salam dong anak-anak buat Ratu. Hai Ratu. Seru nih. Ratu, kamu duduk di sini ya. Bu, ini kan bangunnya Guntur, Bu. Gunturnya kan tidak masuk sekolah. Biar saja. Besok dia datang bikin bangku sendiri untuk dia. Ayo Ratu. Kamu duduk di situ cantik ya. Ah.
Kenapa kamu marah? Tidak apa-apa, Bu. Belajarlah. Yang benar bukan begitu, bukannya. Mana buku PR-mu? Malaikat, Roni, kamu udah tulis tentang Ratu Pelangi belum di Mading? Belum. Oh my God, dia kan pinter, baik hati. Mana bisa nyanyi lagi? Pelangi, pelangi. Ayo, Guntur Jenderal Kancil aja kalah kali sama dia. Juga bisa nyanyi ya? Iya, aku kan lagi nyiapin album ketiga. Nanti kalau aku bisinya tanda tanganin ya. Oke, yaudah aku ke perpus dulu ya. Bye. Hati-hati kalau jalan, lihat-lihat ya. Iya, makasih. Tapi bukan berarti anak cewek nggak bisa apa-apa loh.
Bukan gitu maksudnya. Oh my God. Yang pasti Ratu itu lebih pinter daripada Guntur. Tia. Enak aja. Jelas jagoan si Guntur lah. Kita buktiin aja dulu. Hah? Wah, buktikan apa? Buktikan kribo kau. Semua itu tahu bagaimana cerdik dan tangkasnya si jenderal kecil kita. Dan dia tidak kribo. My God. Sekarang beda. Udah ada Ratu. Jadi Ratu nomor satu, Guntur nomor dua. Eh, Kiribu, jangan banyak bacot kau. Buktikan apa? Paling juga nyanyi, pelangi. Ada lagi. Acting. Iya, betul kau. Acu lagi. Joget-joget kayak orang gila. Iya. Jadi wasit berkelahi, danda. Daripada nanti Pak Jamil kena marah sama Pak Pur sama Bu Naga. Orar. Oh my God, ini bukan berkelahi Pak Jamil. Ini unjuk bakat dan adu prestasi. Bersaing sehat dengan olahraga dan pelajaran. Aduh, beri sebentar aja Pak. Ayo, iya Pak. Nggak mau. Pak Jamil takut nanti kena marah. Nggak mau. Ini kenapa ya? Lala. Pak Jamil tertempel getah pohon ya? Yaudah, nanti bantuin ya. Sabar. Ya ini tanahku bolong ya. Sudah sedap. Siap ya. Pak Jamil, tunggu. Iya, ronde dulu. Siap ya. Soal pertama. Apa nama pulau terbesar di Indonesia? Guntur. Pulau Papua. Betul. 100. Wes. Saiki soal matik-matik. Dengarkan ya. Bila Budi membeli bola seharga Rp5.000 dan engkau Ahong memberikan diskon 23%. Jadi, berapa rupiahkah yang harus dibayarkan Budi terhadap bola tersebut? Ratu.
Jam berapa sekarang? Hari ini ada jadwal les sama syuting. Tapi mah, gak ada tapi-tapian. Pulang sekarang. Ayo. Wes, bubar, bubar. Kembali, kembali. Ratuku, bolehkah aku menjadi rajamu? Oke tuh, bos. Bisa diem gak sih, Lih? Lagi konsen nih. Ratu, kau bagai bintang di pagi hariku. Emangnya pagi-pagi ada bintang ya, bos? Lu nyamber aja lu kayak bensin. Diem dong lu. Udah, bos. Latihannya udah oke, bos. Udah keren. Langsung telepon aja, bos. Berani nggak? Oke, berani gue. Gue tembak nih langsung nih. Risik awas, sih. Ratu, kau bagai bintang di pagiku yang bersinar menerangi hidupku. Bolehkah aku menjadi rajamu? Ini Rogus, Ratu Pelangiku. Rogus, ini mamanya Ratu. Ratunya lagi syuting. Tante bilangin ya. Rogus kan masih kecil, jangan cinta-cintaan dulu. Belajar dulu, supaya berguna di masa depan, ya? Iya, Tante. Maaf. Gun, ente kok bisa sampai kalah sih? Ente kan jagonya masalah tinju-meninju. Ya elah, Dil. Namanya juga tanding sama anak cewek. Mana dia meluk-meluk segala lagi. Ih. Nah, ini nih kelemahan lo. Selalu lemah sama anak cewek. Itu emang strateginya dia, tahu? Nih, ini akibatnya. Ya nih. Bukan ini, tapi ini. Oh iya. Pokoknya, besok-besok kalau tanding ulang cerdas cermat, ente harus bisa ngalahin anak cewek. Masa geng kita kalah sama geng cewek? Panas gue. Dil, udahlah. Ngapain sih tanding-tanding gak jelas begitu? Untuk nentuin siapa yang lebih kuat lah, siapa yang lebih hebat lah, siapa yang lebih nomor satu lah. Mending cari kegiatan yang lebih positif. Bukan masalah negatif positif, tapi masalahnya harga diri terlalu. Udah ngerjain PR matematika belum? Belum lah. Kan aneh kesini sekalian minta jawaban dari ente, Gun. Itu namanya bukan ngerjain PR, Dil. Itu namanya nyontek. Yah, nyontek sama anak pinter pan, kagak ada salah. Hahe aja. Imbecille! Ma che razza di specie siete? Un oggetto così grande e vi dimenticate dove avete lasciato? Mamma mia! Tadi sih masih ada, bos. Pas berangkat. Sekarang kok malah hilang ya, John? Tadi masih ada! E cosa? L'oggetto era vicino a David Copperfield? Ecco perché ha il cervello? Dici meno le proteine! Ya, boro-boro protein, bos. Tadi aja anaknya ke-9 nelpon, gak punya duit buat ke dokter. Belum lagi mikirin tunggakan kontrakan rumah. Mana aja?
chi te l'ha detto di fare il coniglio? Solo bambini fai. Ve l'ho già detto. Se lavorate bene per questo progetto, vi renderà ricchi. Kaya Raya. Ma... Però... Quel punto di locazione l'avete trovato, no? Su quell'oggetto. Sudah, bos. Itu letaknya ada di bawah bangunan sekolah dasar itu, bos. Novità? Pak Santo, quando è che firma? Dia belum kasih keputusan, bos. Dia menghindar terus. Mungkin perlu sedikit didesak, bos. 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 Ngambek dia. Bos sih. Kayak ini dong. Lumayan. Onde mande, iku punya bos lagi mengalati dia. Itu punya bos. Tinggal lu. Ya Allah. Pala gue difitrah, lu tahu? Hah? Oh, lu berani banget sama gue, lu senyum dong, lu senyum. Oke, maju terus pantang. Bagus deh Hansong, pasti juara cinta. Deh gimana? Dandan gue oke kan? Ya, masih jelek bos. Masa sih? Masih jelek? Ya sih bos, gak mau dengar sama yang ahli sih. Apanya yang belum? Apanya? Nah, ya apaan. Oh, gue juga bingung sih, bos. Tapi kelihatannya kurang serik, bos. Gimana dia? Ya sih bos, gak boleh jadi singgit sih. Punya sih. Cukup dingin. Gimana nih? Oke kan dandan gua? Nah sekarang oke bos. Dari tadi kali kampret kering. Kesang pangeran cinta siap beraksi. Maaf ya, kemarin kamu jadi dimarahin mama kamu gara-gara kita tanding. Nggak apa-apa, aku juga minta maaf ya, mata kamu jadi nggak apa-apa, besok juga sembuh kok. Ngapa sih bos? Aduh, hebat banget sih Guntur. Dasar jendak kampret. Bang ajak si Guntur. Gua udah capek-capek dadet kayak gini. Menyaipanya dia. Kalau kita hampir aja, Gus. Jangan. Biar dia senang di sekarang. Tunggu aja. Gua bakal balas dendam. Mama kamu galak ya? Mamaku bukan galak sih. Tapi disiplin. Dan itu ya buat aku juga. Iya juga ya. Maaf ya. Enggak apa-apa. Kalian perhatikan ini semua. Yang dimaksud dengan rantai makanan adalah... Kenapa kalian tertawa? Hah? Oh my God. Di pantat bapak ada apa tuh, Pak? Diam! Sekarang bapak mau tanya.
siapa yang taruh permen karet di kursi bapak? Jawab! Kalau nggak ada yang mengaku, kalian semua akan bapak hukum. Berdiri semua, ke lapangan! Oh my God! Roh, kamu kena permen karet, Ratu! Kamu juga tuh! Cuma Guntuk tuh, Pak, yang gak kena. Oh my God! Kok cuma kamu sih, Gun, yang gak kena? Hai, nggak. Jangan-jangan kamu lagi biang keladinya. Jangan nuduh sembarangan, Ente. Emang Guntuk biang keladinya. Guntur, sini kamu. Guntur, tolong jelaskan ke bapak, kenapa hanya celana kamu yang gak kena permen karet? Jawab! Jawab! Ikut bapak ke kantor. Yang lain bersihkan celananya dan roknya masing-masing. Oh my God! Ya, masuk kamu! Astaga, Guntur! Kenapa lagi dia, Pak Pur? Bandel betul murid satu ini, Bu. Masa satu kelas kursinya ditaruhin permen karet? Termasuk kursi saya, Pak. Lihat itu. Bukan saya yang ngelakukannya, Pak. Kalau bukan kamu, siapa, Guntur? Kenyataannya hanya kursi kamu yang gak ada permen karetnya. Sudahlah, Pak Santo. Disekor saja lagi dia. Bandal kali ini, anak. Begini-begini, Guntur. Ada yang kamu mau katakan sama bapak? Saya nggak tahu, Pak. Kenapa sekelas bisa kena permen karet? Cuman saya doang yang nggak kena, Pak. Guntur, kamu punya bukti kalau kamu tidak bersalah? Kalau kamu tidak punya bukti kamu tidak bersalah, bapak terpaksa menghukum kamu. Kamu bapak skors. Udah kagak enak di sini. Dil, kita nggak boleh lari dari masalah, Dil.
Mendingan kita cari tahu siapa penyebabnya. Betul itu, setuju aku. Betul aja gua bisanya. Dil, ngomong-ngomong selama aku gak masuk gimana? Nih, Barbu. Ternyata biang keladinya itu si Rogus. Hai teman-teman, ini HP baru aku. Bisa Facebookan, chattingan, emailan, twitteran, BBM-an. Keren deh, ada kameranya. Ah, enak, Gus. Abis ini dia emang gak disangkain tahu pemain kait satu kelas. Kita samperin saja dia itu. Kita berin itu kan, ayo. Bane. Udahlah, Dil. Masalah itu mah gak penting, Dil. Wah, terlalu lembek kau. Halo. Pak Santo. Iya, cepat sekali. Bagaimana? Ya, kita sudah mempersiapkan semuanya, Pak Santo. Begini, Pak, begini. Saya sudah mengambil keputusan, saya tidak bisa jual sekolah ini. Gak bisa begitu dong, Pak. Kita ini sudah mempersiapkan rencana besar untuk membuat panti jompo di sekolah Bapak. Kita tinggal menunggu keputusan dari Bapak ini. Apa yang akan saya lakukan dan apa yang akan saya katakan kepada bos saya, Pak? Pak, keputusan saya sudah bulat. Gak bisa begini dong, Pak. Waduh, Bapak mempermainkan kami ini. Kita akan membuat perhitungan sama Bapak ya. Tunggu, hati-hati. Non vuole firmare. Bukan gak mau tanda tangan, bos. Dia gak mau jual. Ah, neanche questo sapete fare. Kita serbu aja bos sekolahnya, ya. Kita guna-guna aja, bos. Stupido. Culik muridnya. Siap, bos. Laksanakan. Ricordatevi, se anche questa volta fallite, quello è il vostro posto. Makasih sama-sama. Kita kan emang harus saling tolong-menolong. Makasih ya, Gun. Ente juga harus minta maaf dong. Ente kan yang naruh permen karet di... Ada yang lebih penting, Dil. Ah, terserah deh. Oh, ya udah mah. Jangan lama-lama ya. Itu suara satu. Gawat. Badil! Oh my God! Ini kan tuh si Ratu! Ratunya mana ini? Aduh!
Aduh, gak ada tanda-tanda lagi. Kita lapor Pak Santo deh. Yuk. Halo Pak Jono. Begini-begini, tapi kan saya sudah... Iya, sekarang dengar ini. Tunggu, ayo cepat tunggu. Pak, tolong saya, Pak. Siapa ini? Ratu. Siapa ini Ratu, Pak? Tolong, Pak. Masya Allah. Kalian itu kejam sekali. Iya, sekarang datang ke Jalan Puyung Hai 5 nomor 33. Ya, datang sendiri. Jangan coba-coba lapor sama polisi ya. Kalau tidak... Baik, baik, baik. Saya akan segera ke sana. Kunci, Gun! Jam berapa, Tia? Jam 12 lewat 10, Gun. Tempat parkir. Mungkin masih di sana. Yuk. Itu mobilnya! Apa meneh ki? Hah? Harap gelut meneh. Pak Jamil, mau ikut kita jalan-jalan enggak Pak Jamil? Ah, Pak Jamil ora gelem melu-melu. Pak Jamil kuapok. Ayo, Pak. Seru loh. Aduh, 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 aduh. Pak Jamil mati deh. Iki mobil pun ada iki. Cuma Pak Jamil yang tahu tempat kunci nih. Aduh. Mana murid saya? Siapa kamu? Santo. Masuk. Mana Ratu? Saya udah ada di sini. Mana murid saya? Certo che sì, signor Santo. Dopo che avrei firmato il contratto di compravendita. Yang artinya? Tentu saja, Pak Santo. Tapi sebelum itu, Bapak harus menandatangani surat jual beli ini dulu. Saya nggak habis pikir. Kenapa kalian mau sekolah saya? Padahal kan banyak sekolah lain yang lebih bagus lokasinya untuk panti jompo. Quello che voglio non è la tua scuola, ma è quello che c'è sotto la tua scuola. Yang artinya. Maaf, bos. Kami tidak menginginkan sekolah Anda.
Tetapi kami menginginkan apa yang ada di bawah sekolah Anda, Bapak. Maksud kalian apa? Basta parlare. È il momento di firmare. Yang artinya? Sudah jangan banyak omong. Tanda tangani saja surat itu. Saya tidak mau. Saya mau lihat dulu Ratu. Ratu. Firma. Tanda tangan. Loh, mau dibawa kemana Ratu? Sesuai perjanjian kan? Saya punya satu nasihat buat Bapak. Jangan pernah percaya sama janji penjahit. Maaf, sebentar bos ya. Bos. Tuza. Penjahit itu tukang bikin baju. Harusnya penjahat. Kamu habis makan jengkol ya? Iya, bos, dikit. Pantes. Iya benar, bos. Saya punya satu nasihat buat Bapak. Jangan pernah percaya sama janji penjahat. Itu baru bagus, bos. Veloci, portate vicino la gabbia di coccodrilli. E quando avranno fame, aprite la gabbia. Siap! Masuk kamu. Kalian memang benar-benar enggak manusiawi. Kalian jahat. Sekarang kita harus menjalankan misi penyelamatan ini dulu ya. Gun, kalau nggak sekarang aja gimana, Gun? Gimana sih, bos? Bos mau kapsa kita dan demenan bos dibuat sarapan kadal bongsor. Aduh. Begini strateginya. Pertama, Pak Jamil masuk ke sana tuh. Tet. Nggak mau. Pak Jamil lagi. Orang-orang apa pun agama Pak Pur aja Pak Jamil ngeri. Apalagi sama kerumbulan kayak begini. Dengerin dulu dong Pak Jamil. Begini strateginya nih. Gak mau pokoknya. Pak Jamil ngeri. Pak Jamil takut. Tuh. Oh my God. Kok Pak Jamil tega banget sih? Iya. Pak Jamil kan yang paling tua. Pengertian dong. Lanjur ketahuan deh. Padahal kan kita mau melakukan misi penyelamatan. Daripada kita ketangkep, mending serbu aja sekalian. Ayo. Bersatu kita teguh. Serbu! Konsentrasi ambil surat kontrak. Bos Mafia dan Pak Tanto. Siap jendela. Anak-anak perempuan, kalian berlari ngacak. Berputar-putar di tengah. Minggir, Aluya!
boneka aku menjadi rajamu. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, Ibu dan Bapak guru, beserta undangan lainnya, hari ini adalah hari yang sangat bahagia untuk sekolah kita. Karena hari ini Bapak akan umumkan sebuah hal yang sangat penting, yang sangat berprestasi. Karena seorang anak yang begitu beraninya telah menyelamatkan sekolah kita, serta kekayaan alam Indonesia ini. Untuk itu, Bapak persilahkan Guntur naik ke atas.
untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Presiden kita. Silakan Pak Presiden. Selamat pagi anak-anakku. Saya tidak akan menggusur sekolah ini demi tambang emas yang ada di sekolah ini. Biarkanlah tambang emas itu menjadi warisan anak cucu bangsa Indonesia kelak. Kita sudah lebih dari cukup hidup dari rahmat alam pemberian Tuhan. Terima kasih, Guntur. Dalam jendela Kanjar! Dalam jendela Kanjar! Sahabat bukanlah saling azas manfaat. Bila kau hidup saling berbagi, kau kaya dan disayang dunia. Aku pengen kaya Jendera Kancil. Jagoan pintar, punya akal cerdas, suka menolong teman walau kadang dia yang sial. Aku pengen kaya Jendera Kancil. Kau harap sup, dia selalu dilibas. Si pangekan cinta pantang kalau kamu jagoan, kalau bisanya cuma badung doang. Jangan bilang kalau kamu jagoan, kalau bisanya usil dan koyokan. Aduh, benar nih kata mamanya Kato, masih kecil gak boleh pacaran dulu. Jangan bilang kalau kita berhenti, kalau kita gak suka tawuran. Jangan bilang ini masih, masih. Kalau kita menang adu. Mas Sabto, yang kemarin itu bukan tergolong tawuran juga namanya. Please deh Pak. Please deh Pak Pur. Kaya Jendral Kancil, jagoan pintar, punya akal cerdas. Bukan Mas Tep 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 tep.